tebing setinggi 10 meter dengan panjang 15 meter, di Kapung Cibinong Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, longsor dan menutup akses jalan Kabupaten Bojong Lopang Purabaya. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur wilayah tersebut dari pagi hingga sore, Senin tanggal 12 September tahun 2022. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum melalui UPTDPU Wilayah 5 Jampang Tengah, bersama warga masyarakat berjibaku melaksanakan kerja bakti evakuasi material longsor yang menutupi akses jalan kabupaten. Untuk penanganan sementara, langsung membersihkan material longsor agar akses jalan kabupaten tersebut agar bisa segera dilintasi pengguna jalan terutama kendaraan roda 2 dan 4. Untuk mempercepat evakuasi material longsor, warga berharap dinas terkait agar segera memberikan bantuan alat berat untuk mengeruk longsoran, sehingga aktivitas warga bisa kembali normal. Antaranya mengatur sebagian tanah longsoran ini ke alhamdulillah sekarang bisa dilalui meskipun agak licin ya, mudah-mudahan nanti kami sedang berkoordinasi juga dengan BPBD semoga nanti bisa diturunkan alat beratnya membantu masyarakat supaya hari ini saya berada di titik bencana di Kampung Cibinong RT1 RW5 Desa Bojong Tipar. Ini kurang lebih panjang longsornya 15 meter dengan ketinggian lumpur atau tebing 10 meter. Dan alhamdulillah dengan gotong royong swadaya masyarakat, ini insya Allah tanahnya sudah mulai bisa dikeruk sehingga mobil bisa lewat sekalipun satu persatu dan dalam keadaan. Ade Saipul Palapa TV mengabarkan.